Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat juragan baju? Pada kesempatan kali ini kita akan mereview baju tidur dari brand ternama yaitu Hoki and Sella. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview baju terbaru produk dari Hoki and Sella. Ini ada beberapa, hanya beberapa yang masuk. Sebenarnya di sini sudah banyak ya baju tidur Hoki and Sella seperti teman lihat. Tapi ini udah masuk 2 minggu yang lalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang masuk banyak, tapi yang kita review cuma itemnya aja ya. Yang masuk hanya beberapa item, hanya 3/4. Di sini sudah bersama Masda, kawan kita, yang akan membantu mengangkatkan baju ini. Coba angkatkan deh. Nah, ini dia ukurannya 3/4 ya, dewasa. Dan ini kainnya lembut sekali, katun lembut, tidak tipis. Dan ini apa ya teman-teman, dingin ya. Di sini juga udah ada kantong di sebelah kirinya untuk menaruh dompet dan keperluan lainnya bagi teman-teman di rumah. Dan celananya, ambil deh celananya seperti ini teman-teman. Nah, ini 3/4, memang jarang dibawa orang keluar, tapi ini di rumah paling sering orang digunakan. Oke, motif selanjutnya ada motif yang seperti ini, motif tomba ya teman-teman, warna pink. Ini memang lagi banyak dicari. Untuk harganya ini di kisaran 95 sampai 98 ribu ya teman-teman. Coba angkat sedikit lagi, ukurannya seperti ini, standar alses dia, tidak jumbo, untuk wanita remaja ya. Berat 60-65 ini masih bisa. Nah, ini celananya juga sama, 3/4 ya, 3/4 seperti ini. Dan ada juga dia yang khusus ABG seperti ini ya. Kalau yang ini tadi standar alses, ini khusus ABG ada ya teman-teman. Ini umur 18 tahun ke atas. Biar dibukakan biar tahu ukurannya seberapa. Oke, biar dibukakan sama Masda. Oke, bukakan dek. 3/4 juga. Nah, seperti ini ya, dia lebih kecil dibandingkan dengan 3/4 tadi ya. Tulisannya di sini ada ABG. Celananya pendek juga, 3/4 selutut seperti ini ya teman-teman. Dan ada dua lagi nih teman-teman, dua lagi ini ABG, dan ini 3/4 gold juga. Teman-teman bisa lihat biar dibuka kan. Nah, ini motifnya, ini agak terang biru dan maron ya, hampir ke maron dia, merah maron seperti ini. Nah, celananya juga 3/4 ya. Ini teman-teman, kelebihannya sebenarnya dari Hoki and Sella ini, dia kualitasnya memang sudah premium. Untuk jahitannya memang dia sudah rapi sekali, dan ininya kancingnya pun dia sudah bagus, kuat. Dan bajunya yang salah satu yang saya suka di Hoki and Sella ini, kain katunnya ini lembut dan dingin dipakai ya. Coba kita bongkar yang 3/4 yang gold ini. Nah, ini saya suka ini motifnya, ini warna hitam, nampak mewah dia ya, hitam dan motif-motif emas gitu ya dek ya. Harganya sama dengan yang kita buka pertama tadi, 95 ya kan, 95 jahitan 85. Ah, ini 85 nih teman-teman, 3/4 ini teman-teman bisa lihat jahitannya ini rapi sekali. Ini ada kantongnya juga di samping di kiri. Ini jahitannya rapi sekali dan kainnya juga lembut. Harganya juga tidak terlalu mahal ya, standar lah dengan kualitas seperti itu ya teman-teman. Ini celananya, wow, celananya keren. Dan masih banyak lagi, nanti akan kita review satu persatu. Kalau ada pertanyaan atau teman-teman mau belanja lagi, silahkan klik kolom deskripsi di bawah, nanti akan kita sertakan produknya. Kalau mau bertanya-tanya juga, silahkan komentar di bawah. Mau direviewkan baju yang mana, mau lihat baju tidur yang mana, mau hadiah baju tidur yang mana, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Karena akan ada giveaway setiap minggunya, kita akan bagikan setiap minggu, kita akan bagikan satu baju tidur bagi subscriber kita yang setia tentunya. Nah, dari
video pertama kita upload sampai seminggu ke depan, yaitu kita akan pilih satu orang yang memang sering hadir di channel kita, sering nonton, sering ngasih komentar ataupun masukan-masukan yang positif kepada kita. Nanti kita akan kasihkan setiap minggunya baju tidur untuk satu orang ya. Itu akan setiap minggu akan kita bagikan kepada teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, silahkan di share dan bagikan kepada teman-teman semuanya, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Najwar mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.